satu laras, salam satu bi, dan salam cedol. Oke, kembali lagi di CV Ahas Outdoor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Ahmad Nurul Fikri. Ini di Kabupaten Lampung Barat. Oh, kalau ini pesanan dari Bos Wartono. Bos Wartono atau Mayek. Bos Wartono ini di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Oke, pesanan yang ini, yang pesanannya Bos Ahmad Nurul Fikri ini FX Crown atau FX Ergon. Seperti ini kawan. Oke, kalau yang ini pesanan dari Bos Wartono. Bos Wartono ini pesanannya yaitu Meroder Titanium, Meroder SJ atau Sang Juara, seperti ini, mantap. Oke. Dan ini tempat dudukan telenya sudah menggunakan reel, jadi tidak gampang rubah kawan. Kalau yang ini belum menggunakan reel. Oke, ini popornya menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu jati londo. Kalau yang ini menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mangga. Oke, dan ini tempat pengisian anginnya di bagian kiri senapan menggunakan mini coupler. Kalau yang ini di bagian depan tabung menggunakan mini coupler drat. Oke, mantap sekali kawan. Dan ini tempat pengisian. Dan di bagian kanan ini sudah terdapat manometer. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Kalau yang ini manometernya ada di bagian bawah. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Larasnya ini panjangnya 60 cm kawan. Alur 12 OD13 laras baja. Kalau yang ini menggunakan laras AC atau Sang Juara, panjang laras 65 cm, alur 12 OD13. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Kalau yang ini sudah dilengkapi dua cincin. Dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Oke, ini tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc, tabung jenong. Kalau yang ini menggunakan tabung OD38, tabung titanium. Aman di 3500 PSI. Oke, mantap. Dan ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan. Kalau yang ini juga sama menggunakan tarikan seat lever. Dan di bagian dari bawah tarikan ini sudah ada cancel kongkang, tapi ini belum dipasang. Oh, dan di bagian bawah tarikan ini sudah terdapat cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Kalau yang Meroder SJ ini di bagian kiri tempat cancel kongkangnya. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak, karena cancel kongkangnya belum dipasang, ntar dipasang kawan. Oke, setelan power sudah ada di bagian belakang chamber. Kalau yang ini juga sama di bagian belakang, kalau mau keras tinggal putar searah drum jam, kalau mau irit tinggal putar berlawanan searah drum jam. Oke, dan ini chambernya menggunakan chamber sistem monoled. Kalau yang ini menggunakan chamber tumpuk. Oke, dan di bagian popor ini sudah ada setelan pipinya juga kawan, mantap sekali. Kalau yang ini belum ada setelan pipinya. Oke, mantap sekali. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya. Dan ini juga sama, safety triggernya sudah ada di bagian picunya. Sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita mulai dari Ekron tabung jenong. Popernya ini menggunakan popor kayu jati londo. Oke, satu kali mantap. Sekarang yang SC atau Sang Juara. Kalau yang SC ini sudah terpasang perdam. Oke, satu kali.
sama. Satu sama kawan. Oke, kembali ke Mirror SJ lagi. Oke. Dua sama. Oke, kembali Mirror lagi. Oke, tiga sama. Oke, lanjut Mirror lagi. Oke, empat kali. Mantap sekali, kita tambah satu kali lagi. Empat sama dan kita mau tambahin lagi. Oke, kita tambah satu yang merah. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Senapan ini cuma dibanderol oleh harga Rp3.300.000. Kalau tidak pakai teleskop? Tetapi kalau pakai teleskop, tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, kalau yang ini itu cuma dibanderol harga Rp4.700.000. Itu kalau tidak pakai teleskop. Tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, dan barangnya seperti ini kawan, popornya mantap sekali. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedok.